Semuanya nih, hari ini aku mau bikin tutorial, mau bikin tape singkong. Nah, karena di Jerman ini kalau beli singkong yang fresh itu kadang dalamnya udah coklat ya guys, jadi ini aku pakai yang frozen. Mereknya ini Asian Choice Cangka Sapa, hasilnya ntar juga sama-sama manis, dan ini singkongnya juga sangat bagus. Ini kita akan cuci bersih guys. Setelah singkongnya dicuci bersih, kita akan steam. Aku pakai rice cooker aja ya nyetimnya, biar gampang. Tunggu sampai dia mateng. Nih guys, proses peragian ya. Untuk tadi ukuran kira-kira kurang lebih setengah kilo singkong, kita pakai miragi tape sekitar 3 biji ini, terus ditambahi 2 sendok teh gula pasir biar hasilnya legit. Oke, terus aku pakai ini, nggak ada daun jadi nggak apa-apa kertas baking. Peragian udah selesai guys, sekarang kita mau tutup pakai kertas bagingnya. Habis itu kita tutup pakai tutupnya. Nah, kalau sudah kita bungkus pakai kain, terus kita simpan di dalam ruangan yang hangat. Kita tunggu sampai 2 malam atau 3 malam ya. Selamat menunggu tape jadi. Nah, saatnya kita buka tape yang sudah 3 malam. Gimana ya guys, ini aku pakai tangan karena udah cuci bersih. Hasilnya lembut. Udah lembek dan gak becek ya. Cobain dulu rasanya. Manis, legit, bisa digoreng. Enak banget. Tapi singkong tanpa gagal. Selamat mencoba semuanya.